Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam rakaman PDPR pada hari ini, iaitu berkaitan bab 1 RBT tingkatan 1, tajuk prinsip reka bentuk. Baiklah, dalam kelas yang lalu saya telah mengajar anda melalui slot Google Meet, iaitu berkaitan elemen reka bentuk. Dan anda juga telah membuat nota berkaitan elemen reka bentuk serta latihan yang berkaitan. Tahniah saya ucapkan kepada murid yang telah menghantar tugasan kepada saya dan telah pun mendapat amalan baik anda. Untuk tajuk pada hari ini, iaitu berkaitan prinsip reka bentuk, saya harap anda dapat merujuk pada paparan yang telah saya sediakan atau boleh rujuk dan buat bacaan lanjutan di buku teks. Kiranya masih tidak lagi mendapat buku teks, murid-murid boleh merujuk pada buku teks digital yang mana linknya telah dikongsikan oleh guru-guru anda. Baiklah, prinsip reka bentuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah konsep atau aturan yang digunakan pada elemen reka bentuk bagi memudahkan pembinaan sesuatu objek agar visualnya lebih nampak menarik, selesa serta memberi kepuasan kepada pelanggan. Dan secara umumnya terdapat 7 prinsip reka bentuk, iaitu keringkasan, harmoni, keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian dan kesatuan. 7 prinsip ini saya akan huraikan satu persatu. Yang pertama adalah keseimbangan. Terdapat 2 jenis keseimbangan, iaitu keseimbangan simetri dan juga keseimbangan asimetri. Murid-murid boleh melihat pada paparan seperti di gambar raja A adalah keseimbangan simetri dan gambar raja B adalah keseimbangan asimetri. Keseimbangan simetri mempunyai persamaan pada kedua-dua belah bahagiannya. Bahagian kiri dan kanannya sama. Atau dalam erti kata lain, bila kita lipat, kedua-duanya sama. Okey. Dan untuk keseimbangan asimetri pula bersifat sebaliknya. Tetapi keseimbangan asimetri ini mempunyai kelebihan kerana selalunya kelihatan lebih menarik dan mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Contohnya pada sofa ni, bahagian kiri dan kanannya tidak sama. Tetapi ini adalah seperti satu rekaan baharu yang mempunyai daya tarikan yang lebih menarik lah. Okay. Okay, beralih pula pada prinsip pengulangan. Pengulangan bermaksud penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan juga bentuk. Pengulangan boleh berlaku dalam bentuk bersudut pola, susunan bersiri, selari atau berjejari. Tujuan pengulangan adalah untuk menghasilkan satu pola atau corak unsur yang berulang-ulang. Okey. Jadi, kita dapat lihat pada gambar 1.2 ini, pengulangan ataupun corak yang berulang-ulang. Okey. Okey, pergi kepada kontras. Kontras adalah perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Okey, contoh perbezaan pada kontras adalah tekstur, kedudukan, warna, saiz, bentuk dan juga ruang. Tujuan kontras ni adalah untuk menyerlahkan sesuatu perbezaan, menarik perhatian dan juga memberi fokus. Okay, kita pergi pada kepelbagaian pula. Pelbagaian menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Kepelbagaian dapat dihasilkan dengan menggunakan elemen-elemen reka bentuk. Okay, elemen-elemen reka bentuk ni adalah 7 elemen yang telah kita pelajari itulah. Okay. Tujuannya adalah untuk menambah daya tarikan sesuatu rekaan. Okay, kesatuan pula bermaksud semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej, tema atau idea yang sempurna. Contoh pada gambar foto 1.5 ni, kesemua elemen bergabung maknanya ada warna, ada bentuk, ada rupa, okey, yang apabila digabungkan membentuk satu prinsip kesatuan. Keringkasan. Keringkasan adalah idea yang kompleks dan perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Okey, idea yang banyak dalam satu-satu objek atau visual akan mengelirukan dan akan menghilangkan tumpuan orang yang melihatnya serta sukar untuk diingati. Dalam erti kata yang lebih mudah, keringkasan ni merujuk kepada benda yang simple, nampak ringkas tetapi mempunyai daya elegan atau daya tarikan yang tersendiri. Contoh yang anda boleh lihat adalah pada gambar foto 1.6, perabot ataupun kerusi ini nampak
Simple, nampak ringkas dan nampak moden juga. Okey. Untuk tajuk ataupun sorry, untuk prinsip keringkasan ini kita dapat lihat pada fokus produk, contohnya produk perabot dari syarikat IKEA. Okey, yang mana sentiasa mengetengahkan, okey, produk-produk yang berunsurkan keringkasan. Okey, harmoni. Ini adalah prinsip yang terakhir, bermaksud sesuatu yang dapat memberikan keamanan dan kedamaian. Harmoni dalam visual dapat dihasilkan melalui susun atur yang berulang, sesuatu unsur yang seimbang dan mempunyai hubungan yang berkait seperti penggunaan tun warna atau yang hampir sama serta ataupun tona yang mempunyai kontras. Okey. Jadi kejadian alam semula jadi kita seperti laut, gunung, pokok, awan dan langit sebenarnya sudah berada dalam keadaan harmoni dan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah itu adalah ciptaan yang cukup-cukup sempurna dan itu adalah sebagai salah satu contoh harmoni lah. Okey. Okay, kita tengok pada aplikasi prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas. Okey, untuk tajuk ini aplikasinya adalah berdasarkan kepada lakaran murid. Okay, apa yang saya ingin awak lakukan dalam PDPR pada kali ini adalah membina lakaran produk yang mana anda gabungkan atau anda gunakan teknik, elemen dan juga prinsip yang telah anda pelajari untuk menghasilkan satu lakaran yang mempunyai prinsip dan juga elemen. Okay. Sebagai contoh, lakaran jam ini, okey, bermula daripada bentuk objek asas, okey, yang mana bentuk adalah salah satu elemen yang anda pelajari. Okey, ini bentuk. Kemudian lakaran oktagon, okey, berdasarkan garisan-garisan binaan, dan lakaran bentuk bulatan, sehinggalah akhirnya terhasillah satu lakaran tiga dimensi iaitu jam ini. Okey. Jadi prinsip yang digunakan dalam pembinaan jam dinding ni adalah ringkas pada rupa dan juga bentuk jam, kesatuan pada jarumnya dan pengulangan dari segi harmoni pada tali tepi jam, eh. Okey, nampak tak? Ni adalah elemen pengulangan garisan-garisan ini. Okey. Garisan mendata ini. Okey. Okey, untuk bahagian ini saya harap murid dapat menghasilkan lakaran lain selain daripada jam tangan. Okey, cuba hasilkan satu lakaran objek selain daripada jam tangan untuk saya lihat sama ada anda dapat mengaplikasikan prinsip dan juga elemen dalam penghasilan lakaran produk. Okey. Okey, itu saja untuk PDPR pada hari ini, iaitu kita belajar berkaitan dengan prinsip reka bentuk dan latihan yang saya bagi pada hari ini adalah kalau melalui daripada slide rakaman ini, saya minta anda untuk buat lakaran produk selain jam tangan tadi dan soalan lain berkaitan prinsip reka bentuk saya akan kongsikan di dalam grup WhatsApp RBT. Jadi anda bolehlah melihat dalam grup WhatsApp RBT perkongsian link ataupun tugasan yang akan saya hantar selesai anda melihat rakaman ini. Itu sahaja perkongsian PDPR pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada slot PDPR pada masa akan datang. Dan nantikan arahan-arahan terkini saya yang sentiasa ada di dalam grup WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam PDPR dari saya. Selamat belajar. RBT senang je. Semoga anda terus maju jaya.